Pimpinan instansi vertikal yang tidak saya sebut satu persatu,
Yang saya hormati dan Kisipur B dan C dan Subdenpom, para ketua ormas yang hadir di sini, yang tidak saya sebut satu persatu tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan di Kota Probolinggo, hadirin undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan warga Kota Probolinggo yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk mengikuti pawai budaya dalam rangkaian hari jadi ke-664 Kota Probolinggo tahun 2023. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pawai budaya ini merupakan representasi dari kearifan lokal, di mana budaya lokal yaitu budaya Pendalungan yang terdiri dari beberapa etnis, yakni etnis Madura, Jawa, Arab, dan Tionghoa, sehingga patut untuk terus dihargai dan dilestarikan melalui tampilan-tampilan berbagai acara dengan potensi budaya yang beraneka ragam. Itulah peluang negara Indonesia, khususnya Kota Probolinggo, untuk mengembangkan budaya sekaligus menimbulkan penggerak ekonomi sehingga masyarakat semua aspek akan memperoleh manfaatnya. Tadi kita lihat tampilan-tampilan dari adik-adik SMP 8 dan SMP 5. Kita lihat begitu luar biasa. Masa depan mereka harus kita perhatikan karena kita harus bisa terus menjaga keberlangsungan untuk masa depan Kota Probolinggo khususnya. Dan kepada masyarakat, terima kasih atas kebersamaannya. Karena tanpa ada kebersamaan, apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tidaklah akan berjalan sesuai dengan harapan. Dan saya melihat dari peserta pawai sangat luar biasa, menampilkan segala macam budaya yang ada. Dan perlu saya sampaikan, semua ini betul-betul ingin menunjukkan perbedaan bukan menjadikan kelemahan kita, justru keanekaragaman menjadi kekuatan, kunci keberhasilan Kota Probolinggo. Karena saya ingin menyampaikan kepada semuanya, kita harus saling menjaga satu sama lainnya, saling menghargai satu sama lainnya. Tentunya itu menjadikan komitmen kita. Dan alhamdulillah, saya patut berbangga dan bersyukur Kota Probolinggo selama ini sudah betul-betul kekompakan, kebersamaan dalam keanekaragaman. Tidak ada perpecahan dan perselisihan. Terus kita pertahankan, jangan sampai kita terpecah belah. Karena kita harus bisa melestarikan budaya yang ada di Kota Probolinggo. Mudah-mudahan kegiatan acara ini berjalan dengan lancar. Dan para peserta dan para pengunjung yang melihat, tolong harus saling kompak menjaga supaya bisa sama-sama lancar semuanya. Dan kepada peserta saya ucapkan terima kasih. Anda sudah menjadi bagian dalam sejarah di peringatan hari jadi Kota Probolinggo. Anda sudah berpartisipasi menunjukkan keanekaragaman yang mana pada malam hari ini sudah kita tampilkan menjadi kunci kekompakan kebersamaan warga Kota Probolinggo. Tidak panjang lebar dari saya, sekali lagi terima kasih kepada semuanya atas kekompakan kebersamaannya sehingga rangkaian hari jadi Kota Probolinggo berjalan dengan lancar. Di dalam momen ini perlu saya sampaikan, banyak hal yang baru yang kita laksanakan di hari jadi Kota Probolinggo ke-664. Yang pertama, ada lagu khusus hari jadi Kota Probolinggo. Ya. Yang ngarang ini Panglima Jila. Sekarang jadi Panglima Jila, Pak Dandim ini. Tapi di lagu itu semua Forkopimda menyanyikan.
karena sudah punya peran masing-masing dan punya paten masing-masing. Kalau kalimat ya salam itu hak patennya Pak Kajari, nggak bisa diambil alih yang lainnya. Ya, kalau saya terpaksa baru pertama kali nyanyi juga saya ini, gara-gara argota Forkopimda ini. Tapi untuk Kota Probolinggo saya akan lakukan apapun demi kebaikan Kota Probolinggo. Saya kira itu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semuanya warga Kota Probolinggo. Di dalam kesempatan ini saya akan membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pawai budaya dalam rangkaian hari jadi Kota Probolinggo secara resmi dimulai. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan warga Kota Probolinggo yang kami banggakan, sebelum pelepasan pawai budaya pada malam hari ini dimulai, berikut akan kita saksikan bersama yel-yel persembahan dari Paskibraka tahun 2023. Beri plus yang meriah. Selamat menyaksikan. Thank you.
yang begitu menarik dan unik dari ibu-ibu pemulas tari pulau. Terima kasih dan selamat jalan. Kita lanjut penampilan dari Kademangan. Ayo percakap, percakap. Penampilan kontingen bernomor 73 dari Kelurahan Kademangan yang bertajuk Perahu Wayang. Bersama di depan kita adalah bentuk perahu menggambarkan kota Probolinggo yang sebagian bermata pencaharian sebagai nelayan.